gede kepada Relwan. Masuk gede? Siapa yang terlibat kecelakaan, Pak? Kereta api jarak jauh dan kereta komuter lain. Tapi... aku harus membantu Lobby. Argo, aku akan melepaskan sambungan dan menuju lokasi kecelakaan. Jangan, Gede. Belum ada perintah. Tidak ada waktu lagi, Argo. Lepaskan aku, Argo. Gede, kamu masih dalam tahap uji coba. Kalau kamu bertindak tanpa perintah, kamu akan gagal dan tidak akan bisa berdinas. Maafkan aku, Lobby. Tidak apa-apa, Gede. Nanti masih banyak waktu untuk mengobrol. Yang penting, kamu sehat, Gede. Jeremai, segera lakukan investigasi terhadap uncommon signal. Baik, Pak. Rebabu, segera lakukan misi penyelamatan. Kepada semua kereta api, tahan posisi hingga sistem persinyalan aman. Donald, segera langsirkan muatanmu. Lalu jemput Kirau dan rangkaian penyelamatan untuk proses evakuasi. Baik, Pak. Bader, Argo, segera menuju lokasi kecelakaan untuk menarik rangkaian yang tidak rusak. Baik, Pak. Bader, setelah kamu menuju lokasi kecelakaan, aku akan menggabungkan rangkaian tangki ini dengan rangkaianmu agar ada satu jalur kosong untuk perlintasan. Baik. Mohon maaf, Pak. Kondisi di stasiun kami, rangkaian bara menghalangi wesel. Kami sulit untuk melakukan langsiran. Sedangkan, bara tidak mempunyai meja pelayanan untuk posisi hidung panjang. Bagaimana kalau Gede yang mengevakuasi? Tidak bisa, Argo. Gede masih dalam tahap pengujian. Terlalu bahaya untuk membawa rangkaian sendiri. Kalau terjadi kerusakan pada mesinnya, akan menghalangi proses penyelamatan. Saya mohon, Merpabu, izinkan saya membantu misi penyelamatan ini.
Tidak bisa, Gede. Langsir kepada Merbabu. Masuk, Mbah. Saya ingin memberikan masukan. Dikarenakan Argo memiliki dua kabin, dia dapat membantu Bara untuk menarik rangkaian, sehingga stasiun itu dapat digunakan untuk evakuasi. Tidak ada pilihan lain. Izinkan Gede untuk membantu. Tidak bisa, Mbah. Terlalu beresiko. Saya yang akan menjamin untuk Gede bisa membantu. Baiklah kalau begitu. Gede, segera menuju lokasi kecelakaan. Baik, terima kasih. Gede, lakukan dengan baik dan berhati-hati. Baik, Mbah. Terima kasih. Argo, Bara, aku akan langsung menuju lokasi kecelakaan. Baik, Gede. Selamat berjuang. Hati-hati, Gede. Baik, teman-teman. Terima kasih. Bara, aku akan memindahkan rangkaianku ke jalur 1. Lalu kamu maju hingga aku bisa langsir ke bagian belakang rangkaianmu. Baik, Argo. Bara, maju hingga batas berhenti di bagian belakang. Baik. Sudah cukup, Bara? Bertahanlah, Lobby. Aku harus bergerak cepat menjemput Kirau.